sekarang kita ada di bubur ayam Abjay, aka Apotik Jaya. Kita mau sarapan berdua. Mau nyobain apa aja ini? Ada banyak varian rasa. Santai, itu sekarang nggak jadi masalah. Kita terus sekarang kita itu nggak jadi masalah, bro. Yang penting sepi. Kita soalnya gue dapet. Yuk. Pagi gini nih, enaknya nyabu, bro. Ih, kacau lu, bro. Bukan nyabu yang begitu, nyarapan bubur, coy. Nah, kali ini kita ada di bubur Abjay. Yang punya tuh Pak Ivan, bro. Dan asal lu tahu, bro, Pak Ivan ini bikin bubur yang inovatif, beda sama yang lain. Kalau percaya, yuk langsung aja kita lihat menunya. Ayam biasa, bubur. Ayam biasa? Emang ada ayam yang luar biasa, loh? Yuk, tunggu yuk. Ada yang ayam luar biasa. Ayam biasa maksudnya apa? Ayam biasa. Kok pakai ayam doang? Ya. Bubur sama ayam. Ya. Kalau telur rebus juga. Ada telur kacang. Oh. Mentah gitu di dalam bubur? Ya, mentah yang ada ayam kampung. Oh, yang kuningnya doang gitu ya? Higienis ya, Semen? Ya, ilah bawel. Tinggal makan, terus higienis lah. Ini perut, lapar. Gak usah pake nanya higienis banget. Yang belas, luar. Enak kan yang mana? Kalau spesial apa ya? Ada yang pelat, keju, terus yang punya marah-marah. Iya, selamat. Hah? Yang spesial aja nih, Mas. Spesial satu aja, Mas. Satu, dua. Cikianis kan, Mas? CGI. Apa aja, Mas? Kalau spesial apa aja sih? Akhirnya pelat telur, kan? Jadi coba bikin. Yang matang apa mentah? Apa yang? Juaranya. Yang matang dong. Mentah-mentah. Matang aja. Enggak. Ini banyak, Mas. Tuh bro, dandang aja gue banget kan. Berarti orderannya banyak nih. Dandang, orang Sunda dong bro. Itu dadang, bodoh amat. Tuh bro, lo lihat kan, bikinnya higienis. Jadi lo gak usah ragu dan bimbang untuk menyantapnya. Iya sih, tapi kan kita gak tahu kalau abangnya habis galer gimana. Gue jamin enggak bro. Tadi Pak Ivan bilang, seluruh karyawannya dilarang galer saat kerja. Ayamnya bro, walah, menggoda banget. Kalah bro rayon ayam kampus. Loman, ditaburi cakwe, makin menggoda kan pastinya bro. Lagi-lagi, makin kalah rayon ayam kampus. Tadi kan kita pesen yang spesial nih. Makanya dikasih tambahan nasi ampla ayam bro. Tapi, lagi-lagi bukan ayam kampus loh ya. Kalau ayam kampus mah gak gue makan bro. Tapi gue... Terus dikasih juga potongan telur rebus bro. Makin terlihat menggoda kan bubur kita ini. Udah yuk, langsung aja kita makan. Berdua dulu sebelum makan sob. Baik, masih on gak sih kamera? Min, masih on gak sih kamera? Sekarang waktunya kita coba bubur ayam Abjay spesial, pakai hati ampela, ada kejunya, ada telur matang. Harganya 21.000. Dan yang gua mau telan basah. Ada higienis soalnya. Jadi pakai solar biar ototnya tambah gede, sosokan pakai telur mentah, padahal enggak enak. Yuk kita coba. Yo, manis. Bubur lembut. Panas yang pasti. Apalagi, Zah? Kejunya juga... Ya, varian... Varian... Kejunya... ada bubur pakai keju? Ya, lumayan lah. Putus di perut? Di pagi hari ini? Lumayan, mantap. Bubur-bubur yang berbeda, jangan-jangan aja Pak Abjay. Mau ngapain itu? Jangan-jangan aja Pak Abjay. Bubur ayam spesial Abjay. Mantap ya.